Pertama, dan nanti kita akan lanjut jalan sampai ke kampus untuk melihat sakura yang ada di kampus, karena kalau yang di kampus itu jajaran sakuranya lebih banyak sih katanya. Jam kita lihat, stay tune terus ya, bye bye. Apa itu namanya mbak yang di sebelah sana bangunan itu? Yang itu adalah Kaikan, International House Kaikan. Jadi kita sudah sampai di parkiran natural, sosial. Jadi ada beberapa tempat parkir di kampus, salah satu ini untuk anak-anak sosial. Itu adalah jajaran sakura di sana. Jadi kita tuju guys, dan sekarang kita akan melewati kampus atau prodi, Rosangin. Dan di sana itu, di situ ada NSD tempat aku yang kelihatan dari sini. Jadi lumayan jauh kalau jalan. Dan kita jarang punya kesempatan untuk jalan-jalan keliling kampus. Nah, ini kita lagi jalan menuju ke atas untuk mencapai tempat berfoto, spot foto yang paling bagus di Kanazawa. Jadi stay tune ya guys. Kita akan menyusuri jalan ini. Belok sampai out. Jadi untuk bagian spot sakura yang banyak ini nah, ini kita udah sampai di spot-spot foto keren kita pengen tadi guys. Yang sepanjang ini adalah sakura semua yang lagi full bloom. Cuma rame guys, orang-orang punya spot untuk berfoto. Ini adalah hari libur, jadi orang-orang juga ada mandir kok. Ini adalah tempatnya cantik banget. Ini adalah jajaran sakura semua guys. Apa pengen foto? Dan sebelum naik, dan dari sini kita bisa ngelihat kampus, dan itu adalah kampus yang tadi kita lewatin. Dan setelah naik ke sini, dan ini adalah semua sakura. Cantik banget. Terus ada mataharinya. Usaha naik ke tempat yang lebih tinggi. Usaha men-shoot kampus dari beberapa ketinggian kaki di atas permukaan. Dan ini view-nya, it's so amazing. It's look so good. Cantik banget. Dan ini adalah jajaran-jajaran sakura. Sana adalah kampus, dan itu adalah lab kita. Kita dari sini cantik banget, dan ini adalah jajaran gedung-gedung di kampus, dan ini adalah sakura.
mau foto-foto dulu ya guys, nanti kita. Nah ini adalah pemandangan kalau aku ngambilnya dari bawah. Jadi kita udah sampai di foto tadi, dan ini adalah langitnya kelihatan biru, biru sekali. Tapi sekarang kita akan turun ke bawah dan kita akan mencari spot-spot lain lagi yang bagus di kampus dan sekalian mau. Itu adalah sakura yang ada di dekat kampus. Juga ada yang banyak sebenarnya. Dan nanti kita akan jalan-jalan di tangga tower yang paling tinggi itu di. Iya, enggak bisa move on dari itu. Oh, social science. Social science dan kita akan sekarang kita akan berjalan ke kampus, kita udah selesai tadi. Ini adalah kampus Human and Social Science. Dan ini adalah gedung tingginya. Tuh, dan umumnya semua gedung-gedung itu tinggi-tinggi kayak gini dan terbuat dari bata apa batu gitu ya, batu merah. Ini adalah kampus aku di Human and Social Science. Kita akan jalan. Petunjuk arah gitu. Di sini ada N6, nah N8, N10, 13. Nah ini ada Human and Social Science Hall 1-2 Lecture Hall 1. Nah ini ada panah-panahnya, kalian bisa lihat. Dan di sana ada apa berarti? Lecture Hall 1. Oke, kita akan ke sana. Mana pak, kiri atau kanan? Kita akan ke sana karena di sana ada sakura. Sakura yang pink ya? Bukan sakura kayaknya. Oh, itu bukan sakura tapi gede-gede aja. Jadi kalau musim sakura ini sebenarnya banyak jenis tanaman atau jenis bunga yang bermekaran juga. Dan jenis yang ini nih sebenarnya warnanya mirip sakura, cuman ukurannya itu lebih besar gitu. Tapi aku enggak tahu namanya apa. Jadi kita akan bangunannya pada umumnya seperti bangunan-bangunan tembok gitu. Tuh juga ada bunga itu kan di sana, warna putih. Ya warnanya lebih besar. Wah, ini cantik banget. Kok ini cantik sih, Mbak? Ini bunga apa namanya? Ya Allah, cantik banget. Ya guys, agak norak-norak. Tapi ini cantik banget dan bunganya tuh gede-gede banget gitu loh. Aku belum pernah ngeliat bunga ini sebelumnya. Jadi kebanyakan bunga di sini kalau lagi musim semi seperti ini cuman ada bunganya doang. Jadi daunnya itu nggak ada, guys. Jadi kita sangat disuguhkan dengan pemandangan bunga yang benar-benar full blooming dan nggak ada daun sama sekali. Jadi itu kayak it's very, very beautiful.
perbankan kampus, dan itu adalah museum apa, Pak? Museum University. Dan ini adalah museum University, dan aku belum pernah masuk sana. Nanti next trip I will try, guys, for you. Dan ini jadi di kampus itu juga banyak jalan-jalan bukan bawah tanah juga sih, karena dia bertingkat dan bangunannya tinggi-tinggi. Jadi ada dua jembatan gede sebenarnya di kampus. Jadi kalau kalian misalkan jalan di bawah kan kelihatan juga bagian atas yang juga dijadiin tempat jalan-jalan umum atau jalan buat mahasiswa gitu.